Sama dengan tim teknisi, 10 pilot TNI AU diberangkatkan secara rahasia. Mereka tidak tahu kemana tujuannya. Para penerbang ini hanya mengetahui akan berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar terbang. Para pilot ini lalu diberangkatkan ke Singapura. Di Singapura itulah para pilot baru tahu tujuan sebenarnya adalah ke Israel, bukan Amerika. Mereka makin terkejut tatkala melihat kehadiran Benny Murdani. Dengan wajah dingin dan kalimat lugas, Benny Murdani tanpa basa-basi langsung mengatakan, "Misi ini adalah misi rahasia, maka yang merasa ragu-ragu silakan kembali sekarang juga. Kalau misi ini gagal, negara tidak akan pernah mengakui kewarganegaraan kalian. Namun, kami tetap akan mengusahakan kalian semua bisa kembali dengan jalan lain. Misi ini hanya akan dianggap berhasil apabila Sang Merpati telah hinggap."